Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang is the conversion of State Islamic College Stein Malang after very fast growth. The institution has gone through several changes in status. It started as a Tarbiya department of State Islamic Institute IAIN of the Sunan Kalijaga Yogyakarta branch when it was established on October 28, 1961. It then became a part of State Islamic Institute IAIN of Sunan Ampel Surabaya on May 13, 1965. Nearly 32 years on March 21, 1997, a switch in status led to State Islamic College or Stein Malang. It obtained status of Islamic University of Indonesia Sudan, UIIS, and was inaugurated by then Vice President Hamzah Has on July 21, 2002. The institute changed into Malang Islamic State University by decree of the President of the Republic of Indonesia No. 50 of June 21, 2004. This Islamic university became perfect when on January 27, 2009, President Susilo Bambang Yudhoyono gave it the name Maulana Malik Ibrahim, the first Bali of Islamic spreader in Java. Under the name Maulana Malik Ibrahim, the university's graduates are expected to become leaders wherever they venture. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim. Nama ini saya berikan untuk menjadi inspirasi bagi kaum intelektual muda muslim untuk meneladani keluhuran ilmu, keulamaan, ketawaduan serta perjuangan Maulana Malik Ibrahim yang dikenal juga sebagai Sunan Gresik sebagai salah satu wali sembilan terkuat. Beliau berjuang menyebarkan syiar Islam melalui pendekatan kultural sehingga berhasil menampakkan Islam yang santun dan damai. Harapan kita semua, semoga Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim dapat memberikan kontribusinya yang besar dalam upaya kita membangun dan mewujudkan peradaban Islam yang tinggi. By integrating an Islamic boarding school and general higher education in its educational system, this campus develops very fast as an institution, on an academic level, and regarding human resources. The value of institutional accreditation makes UIIN Maulana Malik Ibrahim Malang stand model for a leading Islamic university, working hard toward great ideals as world-class university. Construction of Campus Building 1 on Jalan Gajah Yana Malang is carried out in large scale and fast. After completion of the construction of Campus 1, Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang builds Campus 2 in the Tlekung village, Jumrejo sub-district, Batu City. Destined for postgraduate scholars not willing to slow down or stop innovating, currently, it has revealed the plan to build Campus 3 in Sumber Sekar Village, Dau, Sub-District Malang. Sejak awal saya memimpin kampus ini, saya memang menginginkan agar menjadi lebih besar, menjadi perguruan tinggi Islam yang, kalau bisa, perguruan tinggi Islam terbesar di seluruh dunia. Karena itu, maka saya sejak tahun 98 memulai memimpin kampus itu, saya punya keinginan bahwa Malang itu dibagi tiga, ialah Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Itu harus ada perguruan tinggi Islam semua, tapi hanya satu, ialah UIN Malang waktu itu. Di Kota Malang ada kampus yang sekarang ini yang di Jalan Gajah Yana untuk fakultas-fakultas ilmu sosial dan keagamaan seperti humaniora, psikologi, ekonomi, syariah, dan tarbiyah. Lalu kemudian saya menginginkan di Batu itu ada perguruan, ada universitas, ada dua fakultas, ialah fakultas teknik dan fakultas kedokteran.
Lalu sejak itu kita mencari tanah dan alhamdulillah sekarang sudah berhasil seluas 100 hektar. Itu sekarang sudah dipersiapkan, gambarnya juga sudah dipersiapkan oleh Profesor Muji, penerus saya. Dan alhamdulillah semua sudah siap, tinggal konsultasi aja ke Departemen Agama untuk penyediaan pendanaannya. Dan saya yakin kalau itu serius, itu 3-4-5 tahun yang akan datang sudah akan selesai. Dulu pernah saya hitung di atas tanah 100 hektar itu dibangun berbagai fasilitas pendidikan untuk dua fakultas itu kira-kira habisnya 1.650.000.000. Lalu untuk Kabupaten Malang, saya sudah sampaikan keinginan saya itu kepada Bupati Rendra Kresna agar disiapkan tanah untuk membangun fakultas peternakan, pertanian, dan kelautan. Karena saya punya anggapan bahwa pertanian, peternakan, dan kelautan itu kan berjalan desa. Karena itu maka akan lebih tepat fakultas-fakultas itu berada di pedesaan. Dan ini akan cocok kalau itu di Kabupaten Malang. Saya yakin manakala ini dilakukan secara sungguh-sungguh bersatu, mulai karyawan, para dosen, pimpinan, tidak berpikir yang lain, maka insya Allah lah niat baik ini akan terlaksana. Dan kalau itu terlaksana, maka harapan saya sejak awal saya memimpin agar UIN Malang menjadi perguruan tinggi terbaik di seluruh dunia, itu insya Allah. Campus Tree buildings have been designed using modern architecture and technology, whereby the campus buildings form the pronunciation Basmala if seen from above. Later, Campus Tree of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang is not just as a development center for Islamic sciences, but also set to become a well-known destination. The campus setting on a location in the mountains with cool weather and beautiful views will be a distinctive charm for students. Unsparingly, for the purpose of building Campus 3, the Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang has been allocated 100 hectares of land. This is the very best campus, as it takes on the concept of green and smart campus theme. There will be buildings for the Faculty of Medicine and Community Health, Islamic Center area, teaching hospital, lecture rooms, laboratory, office, and mahat. UIN Maulana Malik Ibrahim Malang memang memiliki beberapa kekhususan. Satu di antaranya adalah di kampus ini dikembangkan mahat atau pondok pesantren, di mana seluruh mahasiswa pada tahun pertama harus tinggal di mahat. Mereka belajar Al-Quran, mereka belajar membaca Al-Quran dengan baik, mereka belajar menghafalkan Al-Quran, juga mengkhatamkan Al-Quran. Yang kedua adalah di kampus ini dikembangkan program pengembangan bahasa Arab secara intensif, di mana seluruh mahasiswa pada tahun pertama harus belajar bahasa Arab. Yang ketiga adalah ada program namanya Tahfidzul Quran, program untuk menghafalkan Al-Quran. Dan alhamdulillah hingga hari ini tidak kurang dari 20% mahasiswa kampus ini ikut program hafalan Al-Quran. Berikutnya adalah sholat berjamaah. Kita tradisikan setidaknya pada sholat duhur kita sholat berjamaah di masjid. Yang terakhir adalah khatmul Quran. Setiap bulan, minggu terakhir, malam Jumat, seluruh mahasiswa kita ajak menuju Student Center untuk membaca Al-Quran bersama-sama. Selanjutnya, program pengembangan kampus ini bertumpu pada tiga hal, yaitu akademik, kelembagaan, dan fisik. Secara akademik, kampus ini harus kokoh, karena universitas itu intinya juga akademik. Secara kelembagaan, fakultas dan program-program studi baru harus tumbuh. Khusus untuk tahun 2015 ini, kita fokus pada pengembangan fakultas kedokteran dan ilmu-ilmu kesehatan. Yang ketiga adalah fisik. Secara fisik, kita harus kembangkan untuk bisa menampung jumlah mahasiswa yang semakin banyak. Warga kampus ini bercita-cita agar kelak kampus ini betul-betul menjadi kampus Islam yang dibanggakan. Cita-citanya menuju World Class University. Dari sisi alumni, saya ingin setiap alumni kampus ini
bisa menjadi pemimpin umat dimanapun mereka berada. In the future, Arboretum Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang will boast a green area with integrated parking system, integrated sport area, business center, as well as environmental facilities and infrastructure. Furthermore, a dedicated campus residence activity center will also be built with a community center and public services, including a plaza. Development of the Campus 3 concept of Islamic State University Maulana Malik Ibrahim Malang is expected to become one of the best in the world. In addition, it can also support the economy of the neighborhood community to become more prosperous. Kami ingin universitas ini pada saatnya nanti benar-benar menjadi universitas Islam bertaraf internasional. Di Mesir ada Al-Azhar dan sejumlah negara juga memiliki universitas serupa. Tapi saya punya keyakinan yang tinggi, harapan yang tinggi, dengan izin Allah, UIN Malang akan bisa melakukan sesuatu yang lebih besar lagi dibandingkan sekarang ini bagi kepentingan Islam, kepentingan Indonesia, dan kepentingan dunia. Come and join State University Maulana Malik Ibrahim Malang, where we have the experience and facilities to produce ulama predicated graduates, to produce ulama professional intellectuals, where we have the expertise and facilities to produce ulama professional intellectuals.